Senin pagi, semburan abu vulkanik masih membumbung tinggi dari puncak Gunung Raung di Jawa Timur. Namun semburan kali ini hanya 800 meter, tak seperti hari sebelumnya, di mana semburan abu vulkanik mencapai 1000 meter. Angin mengarah ke selatan dan barat daya dengan suhu udara 19 derajat Celcius. Dengan kondisi semburan abu vulkanik tersebut, diimbau agar lalu lintas penerbangan untuk selalu berhati-hati. Sementara itu, puluhan warga desa Sumber Arum, Songgon, Banyuwangi beramai-ramai mendatangi pos pengamatan Gunung Api Raung. Kedatangan warga untuk memastikan kondisi terkini Gunung Raung. Apalagi saat ini, hujan abu vulkanik semakin parah. Selain menumpuk di rumah warga, abu vulkanik yang bisa mengganggu kesehatan itu juga mengancam ratusan hektar tanaman petani. Membuktikan bahwa di gunung ini apa itu? Ya benar-benar ada abu vulkanik itu loh. Tadi lihat-lihat peta itu untuk apa, Bu? Ya, lihat apa bukti-bukti itu, apa, yang mana yang kena-kena itu, yang kena abu, yang kena. Gunung Api Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso ini diubah statusnya dari waspada menjadi siaga sejak 29 Juni lalu. Hal ini menyusul meningkatnya aktivitas kegempaan dan erupsi yang terjadi di Gunung Raung. Akibat erupsi, sejumlah bandara di Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat ditutup. Tim reportase.